inilah dia kick-off babak pertama lanjutan Liga Jerman Indonesia 2007 dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta antara PSM Yogyakarta yang bertanding di sore ini menghadapi tamunya PKT Bontang. Satu sundulan kita lihat, satu peluang masih berada di atas gawang atau membentur sedikit mistar dari Oni. Menuju Jack. Masih Jack duel dia dengan Nuralim. Berubah arah Jack, kali ini cukup kosong. Tidak offside dan akhirnya satu tendangan dan masuk gol. Kita lihat satu tendangan merubah kedudukan yang dilakukan oleh Jack John alias Jack Makaru. Umpan dari Seto sangat luar biasa. Dia lihat Jack pada posisi di tendangan keras sekali. Luar biasa PSM. John dengan formula PSM 1 PKT 0. Fauzi kali ini satu peluang. Tinju saja bola tadi oleh Oni Kurniawan. Kali ini serangan balik melalui M. Irfan. Cepat M. Irfan dikawal dia oleh Jabrik. Masih M. Irfan mengajak adu sprint. Hasil dihalau bola tadi oleh Jabrik. Ansori kali ini. Jack John kali ini satu serangan. Dua lawan satu menghadapi Jabrik. Jack John. Satu tendangan Jack John. Masih dapat diamankan oleh Iswan Karim. Kali ini masih Jack John. Dia lihat dengan Alberto. Ke belakang, mencari Ansori, satu tendangan. Masih belum menemui sasaran. Satu peluang masih dapat diamankan oleh Oni Kurniawan. Sudah dilakukan kali ini, hampir semua pemain dari PKT berada dalam kotak penalti, hampir saja. Halau bola. Ya, wasit Agus telah meniup peluit yang menandakan partai PSM Yogyakarta menghadapi PKT Bontang telah usai. Di mana PSM Yogyakarta meraih kemenangannya lewat gol dari Jack John yang akan disambut meriah tentunya.